Hai, anda bersama kami di Amans. Rasanya ini adalah pertama kali kami membuat video mengenai TWS daripada WeCo kerana mereka tidak terlalu memfokuskannya. Tetapi mungkin mereka telah bertukar strategi kerana mungkin ramai yang sedang mencari fon telinga TWS yang mampu milik. Tambahan lagi, modal yang berada di tangan kami ini adalah bernilai RM199 saja. Apa yang menarik mengenai WeCo WeShake Extra ini? Okey, baiklah. Pertama sekali, anda mungkin mementingkan saiznya kerana ia akan memberitahu kepada anda di mana anda boleh membawanya atau tidak. Ianya kerana tidaklah begitu besar dan kecil dalam ukuran 60x23mm sahaja. Hampir sama seperti AirPods Pro, cuma lebih tinggi daripada biasa. Walau bagaimanapun, fon telinga adalah sedikit besar. Apabila anda memakainya, batang panjang ini yang berbentuk segitiga ini agak kelakar dan mungkin disebabkan oleh mereka mahu meletak bateri yang besar. Dan jelas kelihatan sambungan pin emas untuk sambungan di dalam kotak di bawah fon telinga. Selain daripada itu, selain saiznya, ianya menggunakan port pengecasan USB Type-C. Jadi tidak ada masalah jika anda ingin masukkan mana-mana pengecas yang anda gunakan. Tetapi kebanyakan peranti WeCo masih menggunakan micro USB. WeCo WeShake Extra mempunyai sensor gesture untuk memudahkan penggunaan seperti fungsi tap. Kedudukan sensornya pula terang sekali di bahagian yang berwarna putih fon telinga, mudah untuk mencari dan tidak mudah jatuh apabila menyentuh untuk mengalihkan muzik. Gesturnya adalah seperti berikut. Untuk hidupkan peranti, tap dan tunggu seketika akan menghidupkannya, sama juga mematikannya. Kemudian memainkan muzik, tap sekali akan pause ataupun memainkan. Tap dua kali untuk memainkan muzik seterusnya dan juga kembali. Akhir sekali adalah arah suara. Anda boleh mengubah dengan menekan sebanyak 3 kali. Tetapi ada kelemahannya. Walaupun ada fungsi seperti ini, antaranya adalah jika anda mahu turunkan muzik dengan cepat, akan memakan sedikit masa kerana tidak mudah untuk tap berulang kali. Perlu berhenti seketika setiap kali mengaktifkan gesture tersebut. Tambahan lagi, WeCo WeShake Extra dapat mengesan jika anda menanggalkan fon telinga dan akan menjedah muzik yang sedang dimainkan secara automatik. Ini akan menjimatkan lagi bateri yang sudah anda gunakan sepanjang hari. Penggunaan bateri pada WeCo WeShake Extra ini mengikut atas kertas, ia dapat memainkan lagu selama 5 jam. Tetapi untuk secara keseluruhannya adalah ketika anda memasukkan fon telinga ke dalam kes dan sebagainya adalah selama 20 jam. Ini memberi sedikit lebih masa kepada mereka yang suka mendengar muzik semasa berjalan ataupun pergi kepada public transport. Kemudian kualiti bunyi di sini adalah sangat kuat walaupun rekaannya adalah sejenis terbuka, jadi anda dapat dengar bunyi sekeliling anda dengan jelas. Dari segi vokalnya memang nyata tetapi bukanlah yang terbaik. Bunyi samping yang nyata tetapi untuk instrumen muzik agak sedikit kurang konsisten. Anda yang pentingkan bass sememangnya ada dan tidak terlalu kosong. Walau bagaimanapun, ia masih memadai pada harga RM199. Menariknya, dalam pakej ini juga WeCo turut memberikan bekas untuk mengecas fon telinga sebelah kanan saja. Ini bagi memudahkan anda untuk top up dengan cepat jika mahu. Tetapi bagi kami, baik anda bawa sahaja kes pelindung yang asal, tambah lagi anda boleh mengecas kedua-dua fon telinga pada satu masa yang sama. Bagi kami, WeCo WeShake Extra adalah berpatutan kerana TWS pada saiz yang cukup kompak, menawarkan IPX4 splash proof. Masa pendengaran pula boleh bertahan selama 5 jam sekali pakai saja pada harga RM199. Lagipun, dia menggunakan USB Type-C sebagai port pengecasan. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.